Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya Yesus, seperti halnya 70 murid yang kau utus lebih dulu ke setiap kota yang akan kau kunjungi, tugas perutusan itu pula kau berikan padaku dalam mewartakan firman Tuhan. Namun seringkali aku malas, enggan untuk membaca kitab suci, mendengarkan suaramu. Ampuni aku ya Tuhan. Dengan pertolongan rahmatmu, semoga aku semakin bertekun membaca kitab suci dan mewujudkan firman itu dalam rutinitas sehari-hari, pekerjaan, dan perjumpaan dengan sesama. Karena melalui firman-Mu ada penyertaan, perlindungan, penyembuhan, dan penyelamatan. Semuanya ini kami serahkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.